Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini saya beli ayam ya. Ayamnya ini ayam yang bagus lah ya. Jadi kalau saya masak apa itu apa-apa selalu sensin atau seger. Ini ayam saya masak bumbu sate ya. Tapi sebelumnya akan saya perkenalkan rasa bumbunya nanti. Ini ayam saya lup-lup dulu atau saya cucoy dulu ya. Sekarang saya masak air. Ini airnya udah mendidih, kemudian cut soy atau dilulus sebentar. Jadi saya ayamnya beli 1,5 ya. Jadi yang makan lumayan ya. Kemudian diangkat, dicuci bersih. Dicuci bersih. Kemudian dicuci bersih lalu dipotong. Dipotong dulu ya. Sekarang tutup. Sekarang potong ya. Ini sudah dipotong seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti ini nih. Ini. Kemudian lanjut. Udah siap. Kemudian dibumbui dulu seperti garam dan lada halus, kecap asin secukupnya atau 2 sendok ya. Diaduk rata, diaduk rata, kemudian dibiarkan selama kurang lebih 20 menit gitu. Oke, sudah diaduk rata. Kemudian saya sekarang siapkan bumbunya ya, seperti lain-lainnya. Sebenarnya bumbunya mudah banget teman-teman. Ini saya siapkan bawang merah dan ini bawang putih dan jahe. Ini jahe separuh aja, nanti digeprek atau dipotong halus. Dan ini lebih penting ini bumbu sate ya. Ini bumbu sate boleh teman-teman beli di tapi tidak semua toko ada ya. Adanya di toko kelontong itu adanya ya. Jadi beli bumbu sate ini enak banget karena itu hari pernah saya masak buat anu. Jadi ini coba lagi saya masak lagi. Itu namanya bumbu sate. Dan ini gula batu. Jangan lupa gula batu biar nanti ayamnya cepat empuk gitu dan rasanya sangat nikmat. Sekarang saya kupas dulu bumbunya lalu saya potong. Ini seperti ini sudah cukup bumbunya per satu. Jadi goreng ayam itu pelan-pelan teman-teman, juga apinya jangan terlalu besar, jadi pelan-pelan saja gorengnya.
dibolak-balik. Kemudian diangkat. Jadi digoreng setengah matang aja teman-teman ya. Lanjut gorengan kedua. Kemudian diangkat dan ini hasilnya goreng. Masukkan bawang putih, bawang merah, juga jahe. Ditumis sampai harum. Yang sudah digoreng tadi ya, yang sudah digoreng setengah matang, masukkan airnya. Diaduk-aduk. Masukkan bumbu sate kira-kira 2 sendok. Dua sendok sekali. Diaduk ya teman-teman, biar merata bumbunya. Kemudian saya tambahkan gula pasir sedikit saja. Gula pasir 1 sendok ini ya, 1 sendok setengah lah. Tambahkan sedikit air, air panas, biar ada kuahnya gitu teman-teman. 10 menit lalu jadi deh adonan. Nah ini jadinya, sudah jadi teman-teman. Ini ayam di bumbu sate ya, pakai bumbu sate, bumbu jadi. Ini sudah siap untuk dihidangkan. Dan buat teman-teman, ini sangat mantap dengan disangi dengan apa ya, nasi hangat-hangat kuku. Wih, ini mantap banget ini. Buat teman-teman ingin mencoba, silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Ini namanya ayam dibumbui bumbu sate. Rasanya mantep, enak banget ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mampir di channel saya. Semoga sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih, mohon dukungannya. Dan sampai jumpa.